Pasangan terviral dan terhit tahun ini kian mencuri perhatian publik. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Perjalanan kisah dari mereka menjadi pusat perhatian para netizen saat ini. Bukan tanpa alasan, pasangan yang mulanya dijodoh-jodohkan kini sudah mulai unjuk gigi di depan publik dan memberanikan diri untuk membawa hubungan mereka pada jenjang yang lebih serius. Seakan memberikan kode pada netizen, keduanya tak sungkan lagi mempublikasikan momen-momen kemesraan mereka lewat media sosial yang dimiliki. Tak hanya itu saja, keluarga besar dari mereka begitu setuju dengan kesepakatan komitmen dari keduanya saat ini. Hingga akhirnya, sejoli yang diberi nama Leslar itu memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Bukan karena popularitas yang tinggi, fans yang banyak, harta yang melimpah, job yang padat, ganteng dan cantik, apalagi penghasilan yang luar biasa. Melainkan, bertahannya hubungan mereka saat ini dikarenakan saling mengerti, perhatian, tidak neko-neko, setia, cinta pada keluarga, saling memahami, percaya dan tidak memperpanjangkan permasalahan terkait hubungan mereka. Hal itulah yang membuat Leslar bertahan dan langgeng sampai detik ini. Rizky Billar juga mengakui bahwa Lesti Kejora adalah sosok wanita yang begitu mengerti dengannya dan tak pernah ditemukan pada mantan-mantan sebelumnya. Yang paling menyentuh hati aktor tampan tersebut adalah Lesti tak hanya mencintai dirinya saja, akan tetapi Lesti juga begitu menyayangi kedua orang tua dan keluarga besarnya. Maka tak heran jika Rizky Billar merasa begitu nyaman saat berada di samping Lesti Kejora, hingga dirinya membulatkan hati untuk menikahi wanita asal Cianjur itu dalam waktu dekat ini dan berjanji akan memberikan seluruh penghasilannya kepada Lesti setelah menikah nanti. Begitu juga dengan Lesti Kejora, dirinya juga begitu nyaman saat berada bersama Rizky Billar. Sikapnya yang jauh berbeda dengan mantannya membuat Lesti Kejora sangat yakin bahwa Rizky Billar adalah pria terbaik yang akan menjadi imamnya nanti. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.